saja dalam latihan 7.1. Jika A tambah B tambah C sama dengan 0, dengan A, B, C tidak sama dengan 0, tentukan nilai berikut ini. Ya, pertama kita distribusikan dulu ya ke dalam. Ya, ini menjadi A per B tambah A per C tambah B per C tambah B per A tambah C per A tambah C per B, ya, semuanya ada di dalam kurung dan di kuadratkan. Sekarang penyebut yang sama kita jadikan satu, yang penyebutnya A mana saja, ini dengan ini B ya per A tambah C per A. Sekarang penyebutnya B mana, ini dan ini, A per B ditambah C per B. Sekarang yang penyebutnya C ya, A per C tambah B per C, semua dalam kurung kita kuadratkan. Terus penyebutnya kita jadikan satu biar enak, B tambah C per A tambah A tambah C per B tambah A tambah B per C. Dari persamaan ini kita dapatkan ya suatu bahwa yang disebut B tambah C sama dengan A ya, terus A tambah B sama dengan min C, dan A tambah C sama dengan min B. Kita masukkan ini belum dikuadratkan ya, ini adalah min A per A tambah min B per B tambah min C per C ya. Lanjutkan di sini, ini kuadratkan, lanjutkan jadi min 1 min 1 min 1 kuadrat, ini kan sama dengan min 3 dalam kurung kuadrat dan sama dengan 9. Baik, ini adalah akhir pembahasan kita dalam pelatihan 7.1.